Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Di Pangdam 9 Onda Dayana juga, atau yang mewakili dan Kapolda. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tanpa pekerja kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, di dalam visi pembangunan daerah Bali, namun Satker Tiloko Bali, salah satu bidang yang diprioritaskan adalah bidang jaminan sosial dan ketenaga kerjaan. Berkenaan dengan prioritas bidang tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD Bali juga telah mengeluarkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Baru lahir berapa satu bulan yang lalu, dan mulai 2020 akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa ketenaga kerjaan merupakan unsur penting di dalam penyelenggaraan pembangunan kita. Oleh karena itu, kita berharap agar ketenaga kerjaan ke depan bisa dikelola dengan baik. Yang meliputi pertama adalah berkenaan dengan kompetensi profesionalnya, etos kerjanya, serta yang berikut adalah tugas negara untuk memberikan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing ketenaga kerjaan di seluruh Indonesia, apalagi di Bali. Oleh Bapak Gubernur Bali, bidang